Oke guys, kembali lagi dengan saya Ahmad Rifai. Ya, di video kali ini saya akan buat tutorial gimana sih caranya menjadi YouTuber di 2021 nanti. Tapi sebelum lanjut ke videonya, boleh untuk like, share, dan subscribe-nya dulu karena subscribe itu gratis. Oke, yang pertama yang harus kalian miliki yaitu kalian harus mempunyai HP dan akun YouTube-nya. Tentunya menjadi seorang YouTuber kalian harus mempunyai HP dan akun YouTube. Dan yang kedua, kalian harus mempunyai ide atau konten yang menarik di YouTube. Misalnya kalian bisa membuat tutorial gaming, tutorial memasak, atau tutorial Android. Atau kalian bisa, kalau kalian suka menggambar, kalian bisa membuat channel menggambar. Kalau kalian bisa main gitar, kalian bisa bermain gitar atau konten akustik kayak gitu. Dan yang ketiga, kalian harus mempunyai aplikasi DU Recorder. DU Recorder di sini yaitu kalian supaya bisa merekam video lewat HP. Ini kayak gini, kalian bisa lihat, kalian bisa mengedit video, merekam video kalian lewat HP. Dan yang ke empat yaitu kalian harus memiliki aplikasi CanMaster. Nah, CanMaster di sini kalian bisa buat mengedit video rekaman yang kalian yang sudah merekam tadi. Di sini kalian edit di CanMaster. Dan yang ke lima yaitu kalian harus download aplikasi PixelLab. Nah, PixelLab di sini yaitu supaya bisa mengubah sampul di channel YouTube kalian seperti channel-channel YouTube lainnya semenarik mungkin. Nah, di sini buat sampul depan di YouTube. Kalau saya pakainya PixelLab. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video tutorial lainnya. Oke, bye-bye.